body and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Baiklah, hari ini kita nak belajar bagaimana nak mencari nilai indeks dengan menggunakan kalkulator. So, semua orang mesti ada kalkulator macam ni. Okay, kalkulator. Kita kenali tanda-tanda dia. Ini adalah tanda kuasa. Okay, kemudian ABC ini adalah sebagai pecahan. Kemudian kita ada tanda kurungan. Tanda kurungan ni semua kita akan guna nanti apabila kita nak menekan kalkulator. Okey, kita pergi contoh yang pertama. 5 kuasa 4. Macam mana kita nak tekan kalkulator? So, senang saja. Kita carilah nombor 5. 5 kuasa. Kuasa ni V terbalik. Kuasa 4. Okay, kuasa 4. So, dia akan tulis macam ni. 5 kuasa 4 dan kita tekan tanda sama dengan. So, jawapan dia adalah 625. Okay, contoh seterusnya adalah negatif 6 kuasa 3. Jadi, negatif 6 dia mesti ada kurungan. So, bila kita nak kira, kita kena buat kurungan. Negatif 6 tutup kurungan kuasa 3. Okay, so kalkulator kita akan tunjuk macam ni. Negatif 6 kuasa 3 sama dengan negatif 216. Soalan sini, macam mana kita nak cari bentuk nilai dalam bentuk pecahan? Okey, sama juga. Kita mesti ada kurungan. Kurungan, kemudian nombor 2. 2 per 4. So, kita cari ABC. 2 per 4. Kemudian kita tutup kurungan. Tutup kurungan kuasa 4. Okay, so dia akan tulis macam ni. Dan kita tekan tanda sama dengan. Okay, kita dapat 1 per 18. 1 per 16. Okey, 1, 2 per 5 kuasa 2 untuk kita tekan kalkulator. Okey, kita ambil penting tutup kurungan, buka kurungan. Okey, buka dulu, buka kurungan. Lepas tu, kita tekan 1. Lepas tu, ABC. Lepas tu, 2. ABC. 5. Tutup kurungan. Kemudian, kuasa 2. So, dia akan ditulis begini. 1, 2 per 5 kuasa 2 dan kita tekan sama dengan. Okey, kita dapat 1, 24 per 25. Kita ada nombor perpuluhan dan nombor negatif yang kita nak kuasakan 6. So, sama juga wajib buka kurungan, tekan negatif. Negatif 0.4, tutup kurungan, kemudian kuasa 6. So, tengok kita punya tulisan dia jadi negatif 0.4 kuasa 6. Kemudian kita tekan sama dengan. Kita dapat 4.096. Negatif 0.3 tu bermaksud adalah 10 negatif 3, ataupun kita boleh ubah dia dalam bentuk 0.004096. So 1, 2, 3. So 0.004096. Okay.